lagi jalan menuju ke East Coast lagi guys. Dan kali ini kita akan sepedaan. Ya, ini ada sepeda yang dikurungin nih guys. Ini dia sepeda dekat East Coast sih ini. Ini ada Fernwood Mandarin Gardens nih. Ya, suasana pagi cukup cerah. Jalan dari sini, ini jalan dari sini sekitar 1,5 kilo kayak. 1,5 kilo, 1 kilo ya. Udah 1 kilo lah, 1 kilo, 1,5 kilo. Ya, saya masih jalan dari bus stop ke East Coast. Masih dalam jalan kaki session. Guys, untuk menuju ke East Coast kita harus melewati satu underpass di sini. Ini underpassnya. Ini dia. Nih, kita turun di sini. Kemudian kita belok ke sini. Saya sudah berada di underpass. Di atas ini ada jalan raya. Ini highway ya di atas. Ini arah ke kiri itu ke Changi Airport. Ini lagi ada konstruksi. Dan sebentar lagi kita akan sampai di East Coast. Oh, lagi banyak konstruksi ya. Ini lagi di tembok. Dan akhirnya kita sampai. Kita ikuti protokol kesehatan dulu, guys. Safety entry. Woi, 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 woi. Pakai trace together. Check in. Yes. Ini dia, guys. Jadi ini cyclist park area D ya. Kita ada di sini. Ini East Coast-nya sebelah sana. Nih, coast-nya. Kita mau ke mana ya? Kita ke sana, berarti ke kanan kita. Kita ke kanan. Ah iya, Gardens by the Bay. Nyambung ini ke Gardens by the Bay. Nyambung, ya? Cuman masalahnya tenaga kita nyampe nggak sampai sana. Emang berapa kilo? Nggak tahu. Oke, kita cek. Maaf. 7,2 kilo. Nah, 7 kilo. 7,2 kilo. Kalau jalan kaki 2 jam. Kalau naik sepeda ya mungkin setengah jam lah. Nih. I understand now. Kelihatan kan? Kita di sini. Ayo. Kita ke situ, oke? Okay? Oke, kita sewa sepeda dulu ya. Any wheel. Unusable. Unusable. Semuanya unusable. Kayaknya orang lagi pada pakai kali ya. Oke, kita fail untuk sewa sepeda sekarang. Kita cari lagi ya.
corona. Oh, karena banyak yang faulty. Tuh ada tuh nih. Coba satu ya. Mana? Kita coba ada satu nih, guys. Nih, ini buat jual doang nih. Oh, ini nih ada nih tools-tools yang buat tadi. Sebelah mana, mah? Ini suasana East Coast pagi-pagi. Oke, guys, karena kita belum menemukan sepeda untuk di rental, banyak sepeda yang faulty tadi, jadi kita sekarang jalan dulu ke arah ini berarti ke arah barat ya, untuk cari lagi tempat parkir sepeda, siapa tahu nanti kita bisa beruntung dapat sepeda yang bisa kita pakai untuk bersepeda ya ke Marina Bay Sands. Oke, ikuti terus kita ya. Danau ya. Oke, sekarang kita ada di sini. You are here. Ini orang lagi ada berkem. Semalaman itu pada berkemah di sini ya. Ini karena diperbolehkan yang di sebelah kanan ini. Nah, ini untuk bike track ini. Nah, sebelah kanan khusus. Ini banyak kan bike. Kalau yang sebelah sini ini untuk jogging. Di sini pohon-pohonnya udah pada tua-tua ya, tuh akar-akarnya sampai naik-naik gini. Ini pohonnya udah mungkin udah berapa ratus tahun. Oke, kembali saya perlihatkan tenda-tendanya. Enak juga sih sebenarnya kalau bercamping di sini. Camping. Sampai ke sini dia. Panjang ini. Sampai ke sana. Kanal. Yeah.
kunci. Ya, tempat rental sepeda nih. Rental sepeda di sini, guys. Nih. Ya, mau kalau mau rental ya di sini loh. Apa? Tuh. Jadi kita gimana nih, guys? Jalan aja nih. Pedanya gimana? Di sana kan ada tempat parkir. Oh, ada lagi ya? Oke. Oke, kita langsung. Nyewa sepeda itu, kita cari. Kita pulangnya harus ke sini. Iya, makanya jauh pasti. Malesnya gitu. Terus parkir lagi. Jadi kita nggak sewa, memutuskan nggak sewa yang per jam itu karena nanti kita harus balik lagi ke sini, repot ya. Oh dia, di sini ada voli pantai juga nih. Voli pantai field. Guys. Kelihatan enggak? Ya kan? Oke. Okay. lagi. Try. Coba satu. Semuanya. Ini gimana nih? Oh. Kita jalan terus? Oke, kita jalan lagi, guys. Mudah-mudahan ada yang bisa nih. Jadi ternyata banyak yang nggak bisa sepedanya. Ini keren nih, baru dibuka nih. Slide tertinggi di East Coast. Cobain Pak, Bapak kan belum pernah nih. Ini guys, slide-nya. Ini masuknya dari sini. Oh, naiknya bisa dari sini nih. Nih, naiknya bisa naik dari sini. Nih, orang dari sini. Tasnya mau dibawa nggak? Tasnya bawa. Tasnya simpan sini. Sini, tasnya sini. Taruh situ. Oke. Iya, enggak. Jadi naiknya dari situ ke sana. Sana, sini, ke atas itu, turun ke bawah lagi.
Ya tadi naik dari bawah situ ke atas sini. Ketinggian apa ya? Kita jalan terus ke sini. Panjang juga ya. Oh. Jadi ngomongnya nggak usah deket-deket. Naik lagi pak ke atas pak. Ini kemana mah? Naik lagi bisa nggak? Lewat tengah ya. Lewat tengah. Nah di situ ada hole. Naik ke atas. Hah? Ngomongnya pakai ini, pakai mic. Oke. Sudah dulu itu tesnya. Oke guys, sekarang kita pulang. Ini ada food court. Ada McDonald di sini. Ini My Biryani House. Ini nih, keren. Lihat-lihat interiornya enak banget kan? Oh iya. East Coast Commune. Ya ya sob. Cari halte bis. Nah, kita sudah berada di seberangnya, East Coast Park ya. Jalan satu lagi ke sana. Kemana mah? Nyebrang. Papa and family lagi jalan kaki, jalan pagi. Ya nggak apa-apa. Ini Marine Parade Town Center. Ini dia guys. Poker center guys, di sini ada perata nggak? Nggak, ini bukan tempat perata nih. Ini katong. Kita sudah berada di katong area.